Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pada pembukaan kursus kejurulatihan diplomasi AFC FAM hari ini. This is a good initiative by FAM dalam membangunkan bola sepak wanita secara menyeluruh di Malaysia. Pertama kali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan rasa terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Haji Hamidin yang sedang bersama pasukan kebangsaan kita untuk Piala Asia di Qatar atas usaha dan komitmen yang beliau tunjukkan dalam membangunkan bola sepak wanita di negara ini. Beliau telah menjadi peneraju dan teladan yang menginspirasikan para pemain dan jurulatih untuk berjaya dalam bidang ini. Selain itu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga disampaikan kepada Majlis Sukan Negara MSN atas sokongan dan bantuan penuh yang telah diberikan untuk memastikan kejayaan kursus kejurulatihan ini. Sokongan ini membuktikan komitmen dan keberkesanan kerjasama yang wujud antara FAM dan MSN dalam membangunkan bola sepak wanita dan juga sukan untuk wanita di negara ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan ucapan terima kasih kepada semua peserta kursus yang terdiri daripada pemain-pemain kebangsaan, especially tahniah pemain-pemain negara yang sanggup melalui satu lapisan lagi. Kita selalu impikan ini berlaku dan akan meneruskan kejayaan dalam bola sepak. Yang juga dan lain-lain pemain peserta yang hadir dan para jurulatih yang telah giat aktif bersama-sama dalam pembangunan bola sepak di seluruh Malaysia. Anda semua adalah aset berharga dalam usaha kita memajukan bola sepak wanita di negara ini. Kami sedar bahawa kejayaan dalam bidang bola sepak wanita hanya dapat dicapai melalui usaha bersama dan kerjasama yang erat di antara semua pihak terlibat. Inilah sebabnya kami mengalu-alukan perkataan yang giat dari semua pemain kebangsaan dan para jurulatih dalam khusus kejurulatihan ini, yang diharapkan akan memperkukuhkan kemahiran dan pengetahuan serta membentuk tenaga terlatih yang lebih berkualiti. Dalam usaha ini, setiap usaha dan sumbangan adalah penting dan dihargai. Oleh itu, terima kasih kepada setiap individu yang telah memberikan sokongan mereka sama ada dalam bentuk tenaga, pemikiran atau sumber kewangan. Saya dan juga sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada peserta kursus kejurulatihan diplomasi AFC FAM wanita ini. Saya berharap agar anda dapat mengambil peluang ini dengan sepenuh hati, membina hubungan baik sesama peserta dan menerima segala ilmu serta latihan untuk tujuan pembangunan diri dan juga untuk kebaikan bola sepak wanita negara ini. Terima kasih dan selamat maju jaya.